Apaan coba? Halo semua, kembali lagi di Siambel. Yap, oke. Jadi hari ini aku bakal bermain game PC ya, yang berjudul Grandpa. Ya, gameplaynya mirip-mirip seperti Granny, Grandma, pasti kepatahan ya. Game-game yang sebelumnya udah pernah aku mainkan. Jadi intinya itu aku bakal terjebak di satu buah rumah, dan nanti aku bakal berusaha cari jalan keluar ya dari rumah tersebut dengan mengumpulkan kunci-kunci yang tersembunyi. Ya, gameplay yang umum lah ya untuk game-game seperti ini ya. Jadi kita langsung start aja. Oke, aku sudah. Untuk apa tanganmu kau perlihatkan? Oke, jadi kontrolnya juga sama ya seperti game-game pada umumnya. Nunduknya tekan C. Nanti tombol-tombol apa sih sebutannya, tombol-tombol untuk aksi ya, tombol action gitu. Kok sensitivity-nya tinggal betul ya? Kita turunkan dulu sedikit. Wah, ini udah lumayan enak nih. Jadi game-game begini itu udah biasa sih aku mainkan ya, dan hampir sama aja gameplaynya gitu. Cuma cari item yang tersembunyi. Kok muka aku tutup? Oh, kayaknya dia tutup hidung deh ya. Jangan bilang dia hidup. Wah. Terima kasih atas pukulannya. Tadi di atas itu aku, oh ini ada laci nih. Tutup dulu. Tutup lagi. Di game pun kita harus punya adab sopan santun ya. Habis buka lemari ya tutup kembali gitu. Oke, nggak usah deh repot kalau ditutup lagi. Kita ke atas aja karena aku kayak lihat kunci. Oh ya, beneran nih. Kaget aku cuy, sumpah. Aduh. Oke, jadi kuncinya langsung aku pegang. Aku pikir mirip ini ya, mirip apa? Mirip Granny ya, kalau kita ketangkap gitu nanti itemnya bakal ketinggalan. Nih enggak, dia mau dipukul bagaimanapun tuh item tetap terpegang. Oh, ini ada laci nih. Nggak ada apa-apa. Ini kok dia bisa tahu aku ada di sini gitu, padahal aku nggak ada dengar suara lantai berdenyut gitu, nggak ada. Kok dia bisa tahu ya aku ada di situ? Aku masih penasaran di atas itu ada apa. Ih, ternyata aku ada bayangan sih. Lihat. Itu sinarnya dari mana ya? Gak penting sih. Gak ada apa-apa tadi di situ ya. Ini bisa dibuka gak ya? Gak bisa. Ini apaan? Ketangkep lagi, gengs. Parah. Aku jalan pelan-pelan aja. Jadi lukisan-lukisan di dinding itu nggak bisa disentuh ya, dia jatuh. Satu hal yang aku tahu, dia datangnya dari situ, itu dia. Apakah dia lewat sini? Tanganmu jangan lindung lah. Oke, kayaknya dia ke situ. Jadi aku bakal ke sini. Di sini tadi ada
apa ya? Nggak ada apa-apa. Oh, ada kunci warna merah. Jadi aku bakal ke pintu yang gemboknya ada warna merah tadi. Aku nggak ada berbuat apapun, dia tahu posisiku. Atau aku nggak bisa nyentuh itu darah ya? Kalau aku sentuh mungkin aku ketahuan. Lari, lari. Oke, dia nggak ada di situ. Astaga, dia tahu juga aku ada di situ. Gimana sih? Aduh, cuy, dia ngejar aku, cuy. Buka pintu. Aduh, lama banget buka pintunya, coba. Kayaknya aku nggak bisa lari-lari cepat gitu. Kayaknya dia tahu aku. Oke, kita lewat sini. Oke, kita ngendap-ngendap aja. Aduh. Ah, buntu sial. Oh, dia nggak ngejar. Dia nggak ngejar aku. Apaan itu yang jatuh? Oke, dia sudah nggak ngejar ya. Kita kalau aku lari laju gitu, dia nggak bisa ngejar sampai dapat. Nggak ada apa-apa. Tutup lagi. Nggak ada apa-apa juga. Nggak bisa. Ini keyboard kenapa sih? Aku mau ke lantai yang dasar tadi. Karena ada sesuatu yang aku lihat, aku nggak tahu itu apa. Tapi aku mau tahu. Aku mau sentuh. Mungkin itu kunci atau apa? Dia di mana? Press. Sial. Itu dia. Aduh. Wah. Ini apa? Oh. Syukurlah sempat aku ambil ini alat. Tapi aku nggak tahu sekarang fungsinya apa. Dia narik pintu aja lama. Sembunyi dulu deh. Dia pasti datang di situ. Oke. Dia nggak dengar nggak ya? Terus gunanya aku hancurkan itu tadi apa coba? Gak terjadi apa-apa gitu. Gak bisa.
Aduh, ini kemana lagi nih? Sudah nggak ada penghalang, cuy. Oke, sudah nggak ada apa-apa. Dia nggak ngejar. Oke, dia nggak ngejar. Ini apa nih? Aku naik ke atas aja dulu. Kaget aku, cuy. Sumpah. Tiba-tiba ada orang lari ke situ tadi. Aku nggak tahu dia kemana. Sempak betul. Aku takut tuh orang yang satunya tuh ada datang. Kakiku ada tapi badanku nggak ada, coba lihat. Itu cahayanya dari mana ya? Kok tiba-tiba ada cahaya matahari gitu? Kalau aku nunduk kakiku hilang, coba lihat. Yang ada kelihatannya cuma tangan, kaki sama tangan. Dia ada ngikut nggak ya? Oh, itu dia cuy, itu dia. Parah. Apaan coba? Tolong. Wah, jangan tutup. Aduh. Astaga. Ini game gimana sih? Loh, kok ngulang? Aduh lah. Baru juga mulai sudah ketangkep. Aku lari aja lah. Jadi aku sebenarnya salah pilih jalan ya. Sebenarnya aku pilih jalan yang ke kanan. Mungkin ini bisa dipakai buat melawan si hantu tadi. Bener tuh, situ ternyata ada jebakan. Sial memang. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa juga di sini. Wah, ini ada kampak. Kita buang dulu. Mantap. Ada apa ya? Stop, tutup mukamu ah, tolonglah. Jadi nggak lihat apa-apa gitu. Ini juga nggak ada apa-apa, kosong. Oh, itu si kepala botak. Aduh. Dan ada orang gantung diri. Ini siapa coba nih? Aku nggak tahu. Sini ada piano, organ. Di sini ada crowbar. Mungkin ini kampak. Ini apa ya? Aduh, udah sembunyi. Masih botak tadi, bisa dikampak mungkin dia. Sini kotak. Pukul. Gak bisa dilawan. Aku mau ambil crowbar tadi. Itu dia. Kakinya tembus. Ih, jauh juga ternyata. Aku mau ambil crowbar tadi dulu. Aku nggak tahu itu kampak fungsinya apa coba. Nggak ngerti. Aku mau ambil ini. Apa? Kita ambil crowbar.
Ini dia bisa dipakai untuk lift ya. Mana dia? Jangan bilang jalanku terhalang lagi sama si botak. Dia nggak ada. Lift itu ada di mana ya tadi? Oh, di sini. Oh, press E, press E. Oh, baik, baik. Oh, aku bisa masuk nih. Kita ke mana tuh, mental klinik ya? Ih, ada orang di situ, cuy. Wow, ini apaan? Ini asli, ini rumah sakit benar-benar enggak beres. Ini rumah sakit benar-benar enggak beres nih.